bro, berjumpa lagi dengan The Game Real. Kali ini saya akan memainkan game Gran Truck Simulator 2 versi yang terbaru. Kali ini saya akan memakai truk Kenworth T800 kalau nggak salah. Dan truk ini udah memakai skin ya bro. Ntar nih aku mau buat tutorial memasang skin, nantikan aja ya. Kita mau ganti trailernya. Updatean kali ini grafiknya lebih keren bro, terus lebih nyata kalau pakai yang ini ya, Ultra. Bagus, udah istilahnya buruknya berkurang. Kita mau tadi udah dapat job sama kayu triplek, kayu lapis. Turunin dulu dengan ketinggian, turun dulu. Oke, cukup lah. Garasinya tadinya tuh bagian samping ini yang buat trailer, nggak ada kalau ini lagi, nggak ada garasi istilahnya. Sekarang udah ada garasi. Nah, dan oke, langsung kita jalan. GPS ini menunjukkan barang-barangan. Baik, aku puterin dulu kameranya biar kelihatan. Oke, lanjut. Nah, lebih keren kan bro kalau udah pakai skin. Karena saya mau buat tutorial memasang skin sama bagi-bagi skinnya deh buat kalian. Yang versi terbaru itu ada Kenworth 800, ada 3 mobil, ada yang kabin, ada yang long sasis, sama yang sasis pendek. Serupa semua tuh, cuma beda kabin, sasis panjang, sasis pendek. Skinnya juga bisa sama dipakai seperti skin yang ini semua. Kita ke kanan, kita masuk tol. Cuma di sini tuh belum ada kayak motor gitu, belum ada. Isinya truk-truk. Oke, gaskan. Kita makan sambal berapa nih truk? Itu ben sepi nih bro. Biasanya pada beder. Kalau dari tampilan kayak gini kelihatan nyata banget bro. Keren. Cuma saya sarankan nih kalau mau main game ini paling garam kalian tuh 4 lah, 4 sampai 4. Soalnya game makan RAM itu gede, kalau enggak tiba-tiba suka nge-freeze,
kepatah-patah. Kalian juga bisa pakai HP yang RAM-nya lebih kecil, cuma grafik itu diturun, mungkin jadi medium, kalau small, tapi gambarnya pulih. Jadi, loh, ini ketemu teman-teman di depan, mulai padat. Nah, kita disuruh keluar ke kanan. Kanan bro, di atas rame kan tuh. Kita ke kiri, kalem. Oke, kita ke kiri. Ayo gas, gas, turun, turun, turun. Ya elah, ini truk. Ya ya ya, mengalah mengalah. Gue mundur dah. Tuh udah tuh. Kenapa jadi nabrak gua? Wih, ngapa jadi nabrak? Mundur sana. Udah ngalah, udah mundur malah. Makin ditabrak. Aduh, ini benar-benar dia orang nih. Ini paksain maju. Ini benar-benar gak mau ngalah nih malah. Aku malah makin nabrak. Ini orang kenapa sih? Aduh. Mundur, uy. Ini tuh jalur bener nih lawan. Kalau begini sama gitu lawan arah. Aduh gila nih supir nih. Pakainya jutuan untuk temu bager kan. Aduh mungkin ramai di belakang, mungkin macet. Ini orang kenapa sih mundur kek? Mundur, uy. Iya lo juga belakang tabrakan lagi. Aduh bener-bener nih orang nih. Ya kalau kayak gini gimana cara? Ada mobil pribadi lah tuh kan. Aku mundur dia tuh makin maju gas. Paksain terus lah. Nah ini kenapa agar tuh tetep aja ngikut nabrak mulu nih orang. Ada dendam apa sih? Mundur coy, mundur. Itu kan aku yang kena denda lagi. Benar salah nyetakin takbir. Woi, mundur woi. Wah emang gila. Gak bisa mundur lah pak. Mundur lah. Aku udah ditungguin buat muatan ini. Kalau kayak gini ntar dimarahin si bos ini. Aduh. Game apa ini? Bapak bisa mundur nggak pak? Saya mau muat pak, tolong. Tolong. Ya mundur gitu mundur. Buset. Kayaknya dua aja. Ini namanya kecelakaan di dunia game. Ya, ayo aduin. Hmm.
Pak. Mundur, mundur, tepuk belakang tuh kosong, mundur kayak mundur, ya elah. Orang nggak mau mundur, mundur gimana sih? Mundur pak, pak, mundur. Udah, depan belakang sampai selip gini. Coba mundur. Tuh kan, dia tetap ngikutin. Nabrak. Bapak mundur. Saya mau maju. Ini kayak gini udah setak. Gila, tidur gila. Gimana coba? Dia yang salah, malah dia nggak mau mundur. Sampai selip di belakang tuh tetap aja maju lagi. Jadi kalau enggak tahan aja di situ lah, tapi jangan maju-maju, bersaing lewat samping. Aduh gila, ini orang kayaknya banyak utang. Tambah stres sendiri. Tuh. Maju lagi. Aduh, si bapak. Lompat. Nah. Coba kita cukup ini. Gak trailer dan ini. Gak bisa. Nyangkut ini ya, nggak bisa dicopot kan ya. Kalau bisa dicopot mending ini bisa diakalin nih. Ini nggak bisa lompat lagi, lompat nih. Iya nah tadi bisa ya, ini nggak bisa lompat. Aduh, ayo coba lagi lah. Paksa ini, benar-benar harus dipaksa ini. Tabrakan ini terus. Ini mobil pribadi juga nempel mulu. Tabrakan depan juga. Ngapain nama mundur sih? Ngalah. Ini set. Itu di jalur yang benar. Gila tolong lah, mundur. Ya udah setak ini, tapi ini cuma mundur. Yuk maju mundur. Oh dari jauh ada trailer lagi yang masuk mau keluar ke sini. Atapnya situ. Aduh makin macet tambah macet.
udah gak bisa. Stuck. Mundur udah kenapa gitu. Udah lah. Matiin. Matiin mesinnya biarin mau gimana cobalah. Dasar stres, supir stres. Banyak utang ya. Aduh. Coba kalau bisa buka pintu mobil lain. Pindahin mobil. Sini mau mundur. Gak mau gerak sama sekali, maunya lurus mulu nih truknya. Tuh, makin maju. Terbang aja sono. Ini bro temennya nih bro, suruh mundur kayak apa gimana kayak. Tuh mulu. Hei asu, ngeteh. Ngeteh asu. Mau lagi ngeteh. Temennya tuh tolongin suruh mundur atau gimana. Udahlah ini mah dibiarin sampai nggak tahu lah kapan. Ini yang truk depan nih Scania nih nggak mau mundur, mau lawan arah mulu. Ya udah deh, sekian bro video dari saya. Nextnya saya akan membuat tutorial memasang skin Grand Truck Simulator dan bagi-bagi skinnya buat kalian. Jadi nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya bro. Terima kasih sudah menonton.